Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kang Edi Autocar ya. Kali ini Kang Edi mau bahas Vario 125. Cara ganti nada itu, nada motor dan atur volume ininya ya. Gearsnya ya. Oke, kita langsung saja ke bagian motornya. Caranya seperti apa? Oke, yang pertama-tama ini kick ya, standar. Nah, ini kan bunyinya paling keras ya, bisa dipelanin, bisa di sedang, dan bisa paling keras ya. Oke, yang pertama saya mau ganti model nadanya dulu ya. Caranya seperti ini kan pastikan sudah connect, kemudian ditekan. Nah, ini sudah connect, ditekan lama sampai ini berkedip. Nah, ini sudah berkedip. Terus pencet satu kali, terus ini pencet 3 kali, 1, 2, 3, satu lagi, 1, 2, 3, satu lagi, 1, 2, 3, satu lagi. Nah, ini artinya berbeda, titit, masih beda lagi, ini 3 kali, titit gitu ya. Nah, kan sih mau coba yang 3 tadi ya, 3 titit ya. Kalau sudah pilih di pencet yang lama sampai ini mati. Nah, sudah. Kalau kita pencet, nah sudah ya. Caranya seperti itu, oke teman-teman. Terus kemudian yang cara atur volume hampir sama, cuma yang ini pencetnya yang 2 kali saja ya. Oke, kita langsung pencet lama sampai ini berkedip. Nah, kita berkedip, pencet sekali, ini pencet 2 kali, 1, 2, pencet sekali, 1, 2, pencet sekali, 1, 2, pencet sekali lagi. Nah, ini bisa diatur. Nah, ini keras, ini rendah, ini paling rendah ya. Nah, ini sangat keras. Nah, ketika sudah pilih, kemudian disimpan ya, di kenok sampai ininya mati. Oke, sudah seperti itu ya teman-teman. Caranya mudah kok. Kalau yang ganti nada ini pencet 3 kali tadi, kalau yang atur volume ini pencet 2 kali selama 3 kali. Oke, terima kasih yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Oke, siap, terima kasih.